Oke teman-teman, ini aplikasinya. Kalian bisa masuk dengan Facebook atau masuk dengan cara lain. Masuk dengan cara lain itu menggunakan nomor HP teman-teman ya. Di sini saya akan masuk menggunakan nomor HP. Tapi kalian juga bisa masuk dengan Facebook ya teman-teman ya. Di sini saya akan minta verifikasi ya. Minta kode OTP atau kode verifikasi. Nanti yang akan muncul di SMS. Kita tunggu saja teman-teman kode verifikasinya untuk masuk ke aplikasi ini ya teman-teman. Jadi nama aplikasinya adalah Indo Today teman-teman ya. Nah kalian kalau yang mau mendownload, linknya sudah ada ya di video di sini ya. Link downloadnya, kode undangannya juga sudah ada. Atau kalian bisa pakai scan QR ya, kode QR yang di bawah tulisan Indo Today ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai skin QR dan kode undangan atau link download. Jadi di sini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada permainan ya ini. Saya klik dulu permainannya. Nah, di sini saya mendapatkan 43 poin teman-teman. Dan di sini juga ada itu ya di menu akun saya ini ya. Di sini juga ada video teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi tugasnya di sini bisa nonton video, bisa baca artikel teman-teman ya. Intinya seperti itu dan sangat mudah sekali teman-teman ya. Dan di sini tugas-tugasnya juga banyak teman-teman ya. Ini kalau mau mengundang teman seperti itu caranya teman-teman ya. Dan di sini kita juga bisa check-in harian teman-teman. Nah, dan poinnya itu cukup besar sekali teman-teman. Nah, di sini sampai hari ke-30 itu kita bisa check-in harian dan mendapatkan poin besar teman-teman ya. Banyak poin di sini. Nah, kita bisa setel juga pengingat teman-teman ya di sini biar kita tidak lupa, dan kita aktifkan saja kalendernya. Nanti kalau sudah tiap hari itu akan ada notif menyuruh kita untuk check-in harian. Di sini juga ya banyak teman-teman ya ininya misi-misinya teman-teman. Jadi saya sangat menyarankan, pertama ini ada di Play Store dan tidak perlu deposit teman-teman, alias gratis tanpa modal ya. Nah di sini kalau kalian mau mengundang teman silakan kalian salin ya atau share linknya ke sosmed. Dan di sini kalau kalian disuruh masukkan kode undangan, kalau berkenan silakan kalian menggunakan kode undangan saya. Klik dapatkan seperti yang tadi saya lakukan ya. Nah, di sini misi-misinya banyak sekali teman-teman, dan mendapatkan poinnya itu cukup mudah, dan sekali mendapatkan poin itu besar-besar poinnya teman-teman. Bisa ribuan poin ya sekali kita mendapatkan tugas atau mengerjakan tugas teman-teman ya. Nah jadi seperti ini teman-teman, kalian kalau yang sudah download silahkan explore saja ya teman-teman, karena ini sangat mudah sekali teman-teman, seperti aplikasi-aplikasi lainnya seperti Buzzbrick, Buzzbeat atau Snack Video bahkan ya teman-teman, karena di sini juga ada nonton video ya. Nah kalau undang teman kalian bisa mendapatkan ini ya, silahkan kalian lihat sendiri ya, bisa mendapatkan berapa nih, 7.500, dan ini berupa rupiah teman-teman. Jadi kalau kalian undang satu teman saja kalian bisa mendapatkan 7.500, dan seterusnya itu masih banyak lagi teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Dan ini aturan-aturannya. Oke teman-teman, tadi saya men-skipnya ya, men-skip ini di hari kedua saya teman-teman. Yang tadi pertama itu di hari pertama saya mendownload aplikasi ini teman-teman ya. Kita lihat di hari kedua teman-teman, poin saya sudah 345.000 dan setara dengan 1.727 teman-teman. Dan di sini saya akan check-in kembali teman-teman ya. Check-in harian mendapatkan 15.000 poin teman-teman. Jadi di aplikasi ini langsung ya, poinnya itu langsung ditukar menjadi rupiah. Dan mendapatkan poinnya itu juga sangat mudah teman-teman, besar ya, untuk mendapatkan 1 juta koin poin itu
cukup mudah teman-teman ya, karena setiap tugas itu poinnya besar-besar ya. Misal tadi saya check-in 15.000 teman-teman, dan di sini saya akan dapatkan hadiah dari satu artikel teman-teman. Klik saja teman-teman, itu mendapatkan 74.000 poin teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, jadi poinnya itu langsung berubah menjadi rupiah teman-teman, nggak perlu menunggu waktu 24 jam ya. Jadi di sini ya, saya akan memperlihatkan lagi di undang teman lotre ya. Lotre itu seperti ini teman-teman ya. Nah ini ada undian gratis sisa satu teman-teman. Kita bisa putar lotrenya di sini ya. Jadi aplikasi ini juga terdaftar teman-teman di Play Store. Nah di sini juga saya mendapatkan 8.800 dari lotrenya teman-teman. Jadi mendapatkan poinnya itu cukup mudah dan cukup besar juga teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya, cara mendapatkan poinnya. Kita juga bisa mengundang teman ya teman-teman ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal-awal. Nah di sini juga kita bisa membaca artikel teman-teman ya, dan membaca artikelnya seperti aplikasi BuzzBreak, BuzzBeat dan yang lainnya ya. Jadi si poinnya itu berputar teman-teman. Ketika sudah berputar dan sudah mencapai batas putaran, nanti akan berhenti dan akan muncul seperti ini yang kuning teman-teman ya. Kita klik saja dan saya mendapatkan 2.484 poin teman-teman ya. Jadi mendapatkan poinnya itu cukup mudah, dan kita kalau mau scroll lagi ya artikelnya itu putaran poinnya itu akan berputar kembali teman-teman ya. Nah jadi seperti ini teman-teman, ini berputar kembali perputaran poinnya itu ya. Saya akan habiskan dulu putaran poin yang kedua ini teman-teman. Jadi kita tinggal scroll-scroll saja teman-teman ya. Kalau batas putarannya sudah berhenti, kita bisa klik lagi seperti ini dan mendapatkan 1000 poin ya, 1900 poin. Jadi cukup mudah teman-teman ya. Terus di sini juga kita bisa menonton video teman-teman. Di sini saya cari dulu ya videonya yang enggak kena copyrightnya. Saya pilih dulu videonya teman-teman karena takut kena copyright ya. Jadi saya pilih yang ini teman-teman. Tapi bebas teman-teman mau pilih yang mana saja ya. Nah di sini saya tonton yang ini ya teman-teman. Dan ini putaran poinnya berputar teman-teman ya. Nah ini berputar, tunggu sampai putarannya selesai teman-teman ya, nanti poinnya akan bisa diklik dan kita akan mendapatkan poin teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Oke kita klik dan mendapatkan 542 poin teman-teman ya. Jadi poinnya juga besar-besar, dan di sini di kanan atas itu kita juga bisa mendapatkan poin teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini kita bisa mendapatkan 10.000 poin. Jika ingin mendapatkan tambahan 5.000 poin, kalian bisa klik iklan di sini ya, nanti akan muncul video iklan di sini ya teman-teman ya. Oke saya exit saja. Terus seperti itu saja teman-teman ya, dan ini poin saya juga langsung bertambah ya, rupiahnya bertambah juga. Nah untuk menariknya ya, menarik ke saldo ke rekening Dana ya, maaf teman-teman, untuk menarik ke rekening Dana, dan di aplikasi ini juga bisa ke PayPal ya teman-teman, kita bisa menariknya ke Dana teman-teman ya. Jadi di sini nomor, kalau teman-teman pakai nomor loginnya pakai nomor Dana, nomor HP nanti muncul di sini nomor HP-nya ya teman-teman, dan dianggap itu sebagai nomor Dananya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mengubah nomor teleponnya ya, nomor HP-nya, bisa klik ke ubah nomor telepon. Nah seperti ini ya, nanti kirim kode verifikasi lagi,
Lalu nanti akan bisa diganti nomornya ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya, bisa ganti nomor telepon. Jadi saya sarankan kalau kalian masuknya atau loginnya pakai nomor HP, usahakan nomor HP-nya itu terkait dengan Dana ya. Jadi masukkan untuk loginnya itu masuk aplikasi ininya pakai nomor HP yang sudah dikaitkan dengan akun Dana ya, biar nanti tidak perlu mengubah nomor telepon lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk menarik 5.000 kita membutuhkan 1 juta poin teman-teman ya. Tapi 1 juta poin itu cukup mudah sekali teman-teman ya, tidak terlalu lama menurut saya. Karena setiap pendapatan poinnya itu sangat besar ya, dan cepat juga. Dan di sini banyak ya, sampai 500.000 ya. Dan kalau kalian mau menarik ke PayPal, sini klik saja PayPal, dan minimal penarikannya itu 16 dolar teman-temannya, setara 50 juta poin seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan untuk menariknya nanti kalau sudah mencukupi, kalian tarik saja ke akun Dana ya teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini juga ada misi lainnya seperti ini ya, yang ini teman-temannya yang pop up ini suka berubah-ubah teman-teman. Dan di sini bisa menembak ya. Nah ini kita bisa dapat hadiah. Ini kita harus download dulu Tokopedia teman-teman ya. Terus kita bisa tembak lagi. Ini ya seperti ini teman-teman ya, saya contohkannya. Dan setiap baca artikel itu putarannya berputar ya teman-teman, putaran poinnya. Jadi ini saya rekomendasikan ya, karena pertama itu terdaftar di Play Store, kedua aplikasi ini tidak perlu deposit teman-teman. Jadi ya mungkin layaklah untuk dicoba teman-teman, karena tidak ada risiko deposit teman-teman ya. Nah di sini kita cuma scroll artikel saja. Nah langsung klik saja seperti ini teman-teman ya. Tuh kan poinnya juga besar-besar teman-teman ya. Kalau mau nambah koin kalian bisa klik iklan juga teman-teman ya. Nah di sini juga ada video kan ya teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini juga ada kok. Jadi kita juga bisa mendapatkan poin dari baca artikel dan menonton video teman-teman ya. Ini saya bikin videonya, screen recordnya jam 12 malam teman-teman ya. Dan ini masuk hari kedua teman-teman saya menggunakan aplikasi ini. Oke, kita klik terima ya, dan mendapatkan poin. Poinnya itu besar-besar teman-teman, jadi jangan khawatir ya untuk mendapatkan poinnya itu. Kalian juga bisa mengundang teman ya teman-teman ya. Kalian bisa mengundang teman untuk menggunakan aplikasi ini dan ini ya, yang seperti tadi di awal video saya jelaskan teman-teman. Jadi kalian kalau yang mau download silahkan, linknya sudah saya simpan di deskripsi. Dan kalau berkenan silahkan kalian menggunakan kode undangan saya ya teman-teman, itu kalau berkenan. Tapi selebihnya tergantung teman-teman saja. Oke teman-teman, itu saja ya review kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan kalian coba kalau yang mau coba ya, karena aplikasi ini sudah terdaftar di Play Store dan tidak perlu deposit teman-teman ya.